Kabar duka datang dari industri musik tanah air. Musisi Glenn Fredly meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020. Kabar duka berpulangnya Glenn Fredly dibenarkan oleh rekan sesama musisi Tengku Andi Fitrian atau Tompi. Telah berpulang saudara kami Glenn Fredly malam ini. Mohon dimaafkan semua salahnya. Dia yang selalu hadir menggerakkan kita semua, tulis Tompi melalui pesan WhatsApp kepada kami Rabu malam. Hingga saat ini, ucapan bela sungkawa terus mengalir di kalangan artis dan musisi tanah air. Penyanyi Maya Estianti untuk mengucapkan bela sungkawanya atas meninggalnya Glenn Fredly di akun media sosial Twitternya. Maya Estianti The Queen, @MayaSanjuara. Kami pecinta musik Indonesia kehilanganmu. Karyamu, indahmu, suara emasmu dan kenang-kenanganmu. Semoga perjalananmu pulang ke rumah Allah menjadi perjalanan yang menyenangkan untuk kamu dan istri, anak serta keluarga besar selalu tabah, kuat dan sabar menghadapi ujian berat ini. Diberitakan sebelumnya Glenn Fredly meninggal dunia pada usia 44 tahun. Jauh itu lupa.